Masih ingatkan dengan bulu mata RGB? Biasa bos, ini yang lebih nikmat. Pala RGB, botak RGB. Ini pasar malam pun minta ampun cuy. Soho, ampun. Siram pakai air langsung konslet. Ya itu doang minusnya. Jadi gimana, pada mau gak rambut RGB? Anjir, macam-macam aja dah. Ya, selamat datang lagi di channel Subur. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Selalu gua doakan kalian-kalian yang sangat baik hati ini. Gimana kabarnya, sehat kan? Ini bentar lagi kita nih tahun baruan nih, gimana malam party virtual gas lagi enggak? Ya udah tolong. Nah, iya di like dulu, di subscribe, dinyalakan loncengnya. 2000 like, gas. Ini ada anak perawan saya ini lagi. Ini lagi mau tidur. Selamat tidur. Selamat tidur. Astagfirullahaladzim, tolong. Astagfirullahaladzim, tolil. Ambisinya tinggi banget cuy. Setinggi harapan orang tua kepada kita untuk menjadi orang sukses. Ini gimana konsepnya bu? Jualan anak apa gimana nih? Beneran masih perawan kabuk. Nah ini nih, ini sama halnya kayak di tempat gua mau beli durian kan harus ada testernya. Enak gak nih? Kalau enak, angkut. Kalau gak enak, gak jadi. Ini kira-kira sama gak nih konsepnya nih? Anjir, harusnya lebih tinggi dari harga diri gue. Cobaan macam apa lagi ini? Dan anehnya masih bisa jalan cuy. Aneh banget ya. Mobil amfibi iya. Di darat bisa, di air bisa. Emang beda kijang nih cuy. Yang penting yakin. Kalau mogok kayak gimana. Tapi anehnya gak mogok ya. Ibu kota Indonesia. Kota-kota Megawati. Jakarta. Sebutkan satu nama ikan. Ikan fish. Apa bahasa Inggrisnya mobil? Car. Nabi yang mukjizatnya bisa berbicara dengan hewan. Sulaiman. Hewan apa yang disebut dengan raja hutan? Singa. Sebutkan ibu kota Jawa Tengah. Kuper Kanjar. Kayak terobsesi dengan perbantengan duniawi. Skip. Apa bahasa Inggrisnya ayam goreng? Chicken. Ayam goreng. Geprek. Chicken fruit. Fried chicken. Apa bahasa Inggrisnya apple? Apple. Siapa presiden kedua Indonesia? Soekarno. Suharto. Suharto. Ganjar lagi anjir. Emang bener cuy, jadi tontonan bocah sekarang itu bukan lagi Upin Ipin, SpongeBob, debat capres. Soekarno terus Suharto. Susanti. Soeharto. Nah, keren tuh. Satu merek rokok. Surya. Keren Nopal. Ibumu pasti bangga Nopal. Ini yang kiri nih jawabannya nih aneh nih. Ibu kota Indonesia malah Megawati. Presiden kedua malah Pak Ganjar. Ya wajar kan mereka masih bocil gitu loh. Tapi tontonannya itu bukan Upin Ipin tapi debat capres. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Mulai tikus mondok. Ini kita tanya Rian Hijat aja nih. Tikus mondok itu kayak gimana Bang Rian? Soalnya gue liat story Rian, ada aja tuh minta izin, Bang izin mondok. Nah gue mau tanya tikus mondok kayak mana nih. Sampaikan berita ini kepada Bang Rian ya. My mom forever. Fotonya sama mamak terus, bapaknya mana? Kemarin gak sempat foto sama bapak gue, mau edit fotonya biar ada bapak gue. Ini hasil editan saya. Sama bang, ternyata kaum yetim juga bang. Ah, sama bang. Gimana bang, capek? Jadi anak pertama, bapak udah gak ada. Semangat terus bang. Nyanyi no, keluarin unek-unek, yes. Ha 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 ha!
lebih ke memindahkan stres kepada yang denger dia nyanyi nih. Tolong Ibu Puan matikan mic-nya. Enggak, ini bukan di gedung DPR. Ini lagi nyanyi. Auto jadi hijaber. Wow. Jadinya kayak gimana? Udah, mending hijab aja udah. Bagus kok. Bagus untuk apa dulu, Pak Cawapres? Yang kayak gini diliatin ke teman, bagus banget. Bagus untuk dihujan. Bagus untuk dicengin. Ya gimana? Bukan salah tukang cukurnya, salah dia sendiri. Kenapa requestnya kayak begini? Selebrasi setengah gol, selebrasi sebelum gol. Anjay. Boleh nih. Mamam. Makasih loh. Pertama ketemu Teteh cantik deh. Pertemuan kedua Teteh mau gelang enggak? Pertemuan ketiga Teteh mau enggak jadi pacar aku? Kamu masih kecil, Dek. Aduh, Dek. Makasih ya. Thank you. Bye. Pertemuan keempat, Teteh aku pulang dulu ya, disuruh tidur siang. Umur hanyalah angka, Mbak, makanya jangan terlalu cantik, Mbak. Sampai anak kecil pun naksir. Apalagi nih, si bangke ini. Biarpun bocil tetap bisa bikin bocil. Iya memang. Cuman nafkahinnya kayak mana, Bang? Terbangun karena dingin, no. Terbangun gara-gara ada suara orang teriak. Oh, ini lagi di hutan, cuy, ceritanya. Kobro hinyang gak sih? Lagi minta makan tuh. Lagi minta tanah mungkin tuh. Sounding ya lebih ke ini sih, cuy, kalau gue ya. Ada temannya yang muter sound itu di luar. Jadi seakan-akan itu serem. Karena kita gak tahu nih di balik layar ini. Itu suara kancil bukan orang kocak kayak gak pernah tinggal di hutan, jir. Ya wajar, mereka kan di kota. Kalau gue mah biasa aja yang kayak gini mah. Nah, tinggal ke Kalimantan sini. Gemes banget kakek dan nenek ini nonton anime berdua di bioskop. Wah, anjir. Wibu sampai tua. Respect, Nek. Respect, Kek. Sehat-sehat, Nek, Kek, ya. Asli, cuy, beneran. Wibu sampai tua, boy. Mengerikan. Asli, cuy, nonton anime garapan studio Ghibli, vibes-nya beda banget dari anime yang lain, sumpah. Gitu. Gak apa-apa, Nek, dihujat. Yang penting, sewibu semati. Ketika orang Indonesia kena angin Korea, di Indonesia, di Korea. Bentar, sama gak sih orangnya? Iya. Sama gak sih, Cok? Angin Korea, bingung gue nih. Belum aja kena angin Bekasi. Emang kayak gimana angin Bekasi? Ke Indo lagi paling ke riset. Ya juga. Oh, anjir. Agak lain nih, Dora. Macem ya Dora sekarang ya. Ini bukan Dora the Explorer, tapi Dora the Destroyer. Saya ini sebagai ketua anak-anak Indonesia ya, harapannya ya, entah itu presidennya Pak Anies, entah itu Pak Ganjar, entah itu Pak Prabowo, minimal bantuannya ya buat anak-anak, minimal sebulan itu 2 juta ya buat poya-poya, top up FF, main beli jajan, jadinya nggak minta orang tua lagi. Kalau yang bisa memenuhi syarat itu setuju, nanti saya kerahkan anak-anak Indonesia untuk membeli bapak-bapak semua. Bener kan apa kata gue kan? Anak-anak zaman sekarang itu bukan lagi tontonannya Dora, SpongeBob, Tom and Jerry, Upin Ipin. Nggak! Debat capres, boy! Debat capres! Cuma lu koar-koar sana sini. KTP aja belum punya, gimana mau nyoblos? Seorang YouTuber ini menemukan lubang misterius. Karena merasa penasaran, maka YouTuber ini mencoba memasukkan GoPro miliknya agar dia mengetahui isi dari lubang ini. Waduh. YouTuber ini pun sangat berhati-hati agar kameranya tidak lepas. Jir, sampainya konten seharga 5 juta ini, cuy. Ternyata terdapat gua, dan yang paling misterius, terdengar suara yang mengerikan. Apa dan tuh? Berikut adalah suaranya. Ya. Ketebak. Udah serius-serius gue kira bakal beneran, ternyata pinjam 100 mulu. Udah habis trennya. Oke, Natal. Bentar lagi Natal nih. Kenapa tuh?
Dia gak mau. Sepatu roda loh. Sepeda. Tuh dikasih santet. Salah target market. Siapa ya? Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Oh ya udah, saya ganti baju dulu. Ya udah saya ganti baju dulu. Lu cebok dulu, baru ganti baju. Sudah sampai punya cucu enggak akan lupa. Apa tuh? Ya. Dora kah? Gua kira Dora anjir. Enggak apa-apa. Gak nih, tisu ngapain nih? Eh, tisu buat apa? Ngelap mulut. Mulut pala bawah. Pala jempol lu. Cetengan lu ya. Ini temennya lagi. Aibnya bukannya disimpan, malah diumbar. Takutnya apa? Nanti makin banyak nih ngikutin yang kayak gini nih. Mundur Wir, Spotify cowoknya premium. Anjay. Tuh dengerin tuh, Spotify-nya premium. Lu mundur udah. Udah lagi enggak, Bang? Wir, cowoknya beli Netflix enggak di Shopee. Anjir, anjret. Nah, kaya berarti. Mundur Wir. Cowoknya di dalam rumah pakai sendal. Ya mau walaupun sendal jepit tetap pakai sendal ya kan. Tapi ini aman lah, aman cuy. Kalian juga pakai sendal kan di rumah kan? Mundur Wil, dia kalau parkir motor di garasi bukan di ruang tamu. Ah, fakta semua anjir. Mundur Wil, cowoknya pas kecil tontonannya Disney Channel. Kita apa mah? RCTI, Indosiar. Itu pun nontonnya sinetron. Yah, plus-plusnya paling hari Minggu doang. Nonton anime dari pagi sampai siang. Itu pun kalau nggak dilacak, kalau di tempat gue cuy ya dulu. Gue masih ingat sampai sekarang. Dari jam 6 itu sampai jam 10, aman. Nggak dilacak, masih kelihatan gambarnya. Tapi kalau udah di atas jam 10, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya pakai antena doang. Mundur Wir, cowoknya bawa mobil 2 pintu. Wah, ini orang kaya banget sih. Pick up, pick up. Oh, pick up, anjir. Mundur Wir. Cowoknya pakai ilmu hitam. Ya kenapa jadi itu lucu? Soalnya mertua dari Ari Kriting itu berpendapat bahwa anak beliau itu kena ilmu hitam, kena santet oleh Ari Kriting ini. Gitu. Cira macam-macam aja dah. Jalan mundur. Capek banget mau dip kayak gini ya. Anjir kebalik. Bangke. Kayak gabut banget hidup lu ya. Ntar, bukan Agus dan Yanti, tapi Agus dan Yanto yang lari. Oh shit. I dropped my wallet. I drop my wallet. I drop my wallet. Anjir. Ultraman bangke. Gak ketebak. Tolong dong. Di mana beli yang kayak gini dong? Gua mau dong. Anjir. Main poli sih main poli, tapi nggak usah ngancurin netnya juga dong pak. Detik-detik sapi masih gerak setelah direndam. Iya kah? Mana? Mana cok? Sekarang gambar masa lalu aku bang, jangan gambar bayi, janin apalagi benih udah ketebak, hayo pasti pusing. Anjir Winner sekarang di Instagram ya aktifnya ya. Oke lah. Sekarang gambar masa lalu aku bang, jangan gambar baik, janin apalagi benih udah ketebak. Masa lalu kamu nangis sambil dengerin musik, bil ngopi, seset itu hidupmu. Potong di sini, maksudnya gitu. Itu nyambung. Bro, no! Your girlfriend is so lucky. Bentar.
Pacar kamu itu sangat beruntung. Beruntungnya kan langsung dua, ya nggak perlu satu, ya. Yeah. Pikiran gue kesana, anjir lah. Gak usah dipikirin, coy. Cukup gue aja. Aduh, apa seumur hidup udah kepake, cocok. Ketemu beruang, anjir, di hutan. Aduh. Kata beruang, siapa suruh camping? Mampus gak lu? Dia selamat guys, videonya bisa ke-upload. Wah, bener juga. Gua hampir mikirnya, wah ini gak selamat nih. Ternyata, dia masih bisa upload, berarti masih selamat. Gua punya helm kayak gini nih anjir, ngeselin. Iya. Dia pakai helm, lu yang kesel ya? Iya sih, rada aneh juga sih. Mas yang di depannya sabar banget lagi. Ibu kah? Anjir. Jadi Milos bangke. Percayalah sama yang di atas. Enggak percaya gua. Apalagi yang narik ini, yang nahanin ini teman gua. Enggak percaya gua. Enggak. Teman-teman gua rata-rata suka iseng, cok. Lagi penonton gua nih. Tuh kakinya tuh, tolonglah. From Russia. Cai, kasihan ya. Ngapa jadi di kaki di sini? Iya, kalau kaos kaki lu harum, enggak apa-apa. Bau molto gitu. Enak. Ini bau bangke. Lu taruh di sini di AC. Ini lebih parah dari stela jeruk, cak. Lah. Itu tadi bisa jalan. Ah. Nih, bisa diri aman. Tuh jalan ke situ. Tuh bisa jalan. Ngapain pakai kursi roda? Jangan bilang lu lagi ngemis lu. OTW ngemis lu. Ini mobil diparkir di ujung-ujung nih, biar gak kelihatan warga. Abis itu ngemis tuh di lampu merah. Mau kasihan, tapi gua yang lebih kasihan, cok. 2023. Oh, ini warga perindapan nih. Ye. Yeah. Kenapa lu? Oh, berpisah kepada yang tiga. Anjir, harusnya kayak gini. Ini kayak gini, anjir. Anjir, air mata asli nih, cuy. Real, ini real. Oke. Transisi ke 2024 maksudnya ini, cuy, intinya ya. Selamat berpisah 2023. Welcome 2024. Sedih juga sih, cok. Aduh. Aduh. Bye bye 2023. Bye bye 2024. Anjay, perindapan emang beda, coy. Anjay. Respect, gimana coy? Di tahun 2023 lu udah ngelakuin hal apa aja gitu loh. Apakah bucket list yang udah lu list kemarin di awal-awal tahun itu udah terpenuhi? Apa masih kurang? Apa emang gak ada satupun yang masuk ke bucket list lu? Ya gua harap sih apapun konten gua, lu tetap setia dengan konten gua ya, untuk di tahun depan ini. Karena jujur aja gua ngerasa pun di 2023 ini konten gua bukannya naik ya, yeah, malah makin turun. Tapi gak apa-apa, gua tetap bersyukur. Karena ya punya kalian ini, sebuah komunitas subur gimang yang semoga aja di 2024 nanti makin solid dan makin banyak dan makin seru. Ya itulah. Dan jujur aja di 2023 ini fokus gua kebagi, coy ya. Soalnya nih lagi ngerjain rumah juga nih, hampir selesai dah. Udah 90%. Nanti sebentar lagi gua bakal pindah studio nih. Gak di sini lagi. Gak ada lagi tuh belakang tuh poster-poster itu tuh. Ya alhamdulillah udah mau 100% rumah gua, dan tercapai lah bucket list gua kalau ini selesai, cuy ya. Dan bucket list kalian gimana? Gua harap sih ya, jujur aja, lu bisa lebih sukses, lebih berhasil dari gua sekarang. Terutama bisa membanggakan orang tua, bagi yang udah punya istri, bisa membanggakan istri dan anak, makin semangat, makin bertanggung jawab dengan keluarganya, makin sayang ke keluarganya, makin solid pertemanannya. Gua pokoknya banyak-banyak terima kasih buat lu semua ya. Anjir, jadi ngeset kayak gini, bersedih kayak gini closingnya. Anjir, belum video penutupan akhir tahun, belum nih. Nanti kita party virtual ya. Semoga bisa nih. Oke, yaudah, sekian untuk video kali ini. Thanks for watching and see you on the video. Salam buat keluarga, salam keluarga. Dan di like dulu video ini, bagian nonton sampai habis. Bye bye.